yang harus dikecapi oleh semua. Semua saya, tuan-tuan, semua hendak negara tersebut. Jadi Ustaz, yang ini saya tunjukkan kepada Ustaz, yang ini Ustaz Nuzhan. Dalam kehidupan rumah tangga Ustaz, menjaga hubungan dengan mertua menjadi antara tanggungjawab besar kepada seseorang yang sudah berkena suami Ustaz. Ataupun isteri. Islam sendiri turut menyarankan kita agar menghormati dan menyayangi mertua seperti ibu bapa kandung kita sendiri. Kita kena sayang mak mertua kita, bapa mertua kita sama seperti ibu bapa kita sendiri. Sayang. Mana kena sama level. Kita dah bincangkan tadi. Jadi bagi setengah orang Ustaz, mertua seringkali dianggap menjadi penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga. Disebabkan tidak suka kepada menantunya. Kadang-kadang menjadi dilema kepada si anak ni. Problem mana ni? Alamak, macam mana ni ayah aku, bapak, mak aku, mak mentua, mak aku tak suka kepada bini aku. Macam mana nak dengan bini pula? Macam mana nak menyantuni dia pula? Jadi, persoalan yang saya nak terangkan Ustaz, saya nak kisah Ustaz. Yang ingin saya ajukan kepada Ustaz Nuzhan ialah, apakah peranan anak yang disayangi dalam menangani ibu bapa yang tidak menyayangi anak ni, tadi macam mana dia nak menangani suasana yang mana mak bapak dia tidak suka kepada pasangan yang dia kahwin. Kepada menantu dia. Macam mana Ustaz? Nak huraikan masalah Ustaz. Mungkin ramai ya. Kena macam tu. Jadi macam mana kita nak menghuraikan masalah Ustaz. Terpada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya berusaha bertanya satu soalan. Minta tips lah. Macam mana nak buat mak mertua kita, macam mana nak buat mak bapak kita ni sayang kepada isteri kita? Boleh ke dipaksa-paksa sayang tu, ibu? Ya? Dah memang lawyer, magistrate aku tak berkenan. Dia kata kan? Jadi macam mana sekarang ni kita nak kasih dia tu berkenan? Itu soalannya. Itu kena tanya Dr. Love lah. Ya? Kalau tanya saya lagi. Kalau saya Zahir tadi menyatakan, ya, belum mengaji, ada menantu dan sebagainya. Saya pun belum lagi. Apa? Bukan cakap belum ada mertua saya kat sini. Ya? Habis nanti. Bukan sindir lagi. Bukan sayang lagi. Dia pukul menantu. Baju lagi satu nanti. Ya? Jadi maksud saya tu, saya pun baru, ya, rumah tangga dan sebagainya. Jadi bagaimana nak buat ibu bapa kita ni suka, sayang anak menantunya sendiri, ya. Abang tepi jap semua tak mati gitu lah dekat rumah, ya. Selat-selat semua tu angkat kaki dia taruh tepi tu, ya. Betul baik gitu, macam mana nak buat tu, ya. Mungkin soalan yang saya faham. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, rahimahkumullah. Pertama ingin kita nak nyatakan daripada episod atau soalan pertama tadi yang ketergantungan tentang iman tadi. Bila tadi saya sambung, kemanisan iman, bila dapat didasari, bila kita setuju bahawa iman dan ilmu adalah teras utama dalam rumah tangga, tidak kiralah sindirannya berbentuk bagaimana, sindiran itu berbentuk dengan ilmu dan agama. Dia akan jadi lembut. Allah Subhanahu Wa Taala antara tafsiran surah Al-Asr, Allah nyatakan, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, dan berpesan-pesanlah dalam kebenaran. Orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan rugi dengan masanya bila dia berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan pesanan kebenaran ini harus didasari dengan kita yang macam Ustaz Zahir katakan tadi, bukan merasa diri benar, bukan kerana marah, dan harus dapat diterima dengan kebenaran juga. Jadi kita dah nyatakan tadi banyak kedai-kedai yang berbeza dekat belakang tu. Ya? Kita asyik cakap pasal makan je, saya pun lapar sebenarnya. Ya? Ibu pun lapar. Baik. Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia. Bukan orang yang beriman saja, bukan mertua saja, semua kena. Kami jadikan engkau berbeza lelaki dan perempuan. Dalam surah Al-Lail pun Allah nyatakan, inna sa'yakum lasyatta. Peranan kamu lelaki perempuan siang dan malam berbeza. Ya? Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan engkau beza kabilah, beza tribe, berbeza. Yang ini memang kategori makan mie Bandung. Yang ini memang pagi-pagi tak boleh makan langsung. Ya? Berbeza. Lita'arafu, untuk kau berkenal-kenalan. Bukan untuk kau berpecah-pecahan. Bukan untuk menjadikan satu isu yang rumit. Atas ya, dasar ilmu dan iman. Apa pun dia boleh berbeza. Allah nyatakan, wala tafarraqu. Bukan wala takhtalifu.
Jangan berpecah sahaja. Dan akhir sekali, nasihat baik, sindiran baik, teguran baik, haruslah kita sedar. Allah tutup ayat ini dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-muliamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi daripada soalan yang tadi kita kembali, kalaulah kita dah disindir, kalau orang tak beriman tak apa dia nak marah-marah. Sudahlah muka aku begini, sudahlah dia cakap, aku masuk aja begini, aku datang aja rumah dia begini, macam mana nak datang? Itu orang tak beriman tak apa. Tapi kalau orang beriman tak wajar untuk dia marah dan untuk dia mempunyai prasangka. Jadi itu sebenarnya sambungan episod yang pertama tadi. Sekarang menjawab kepada Ustaz Yahya, bagaimana tips nak kasih ibu bapa kita sendiri ini sukalah dengan pilihan kita. Pertamanya kita yakinkan dengan agama. Tidak ada urusan lain. Psycho dengan apa motivasi pun, kalau iman tidak dapat membuka keimanan dan tidak ada keamanan dalam hatinya itu, dia tidak akan menerima. Tapi kalau buka dengan iman, hendaklah jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Itu moto dalam keluarga. Itu moto dalam kehidupan. Itu orientasi kehidupan dan juga falsafah hidupnya. Dia akan dapat menerima menantunya. Walau gelap bagaimana pun, minta maaf lah tuan-tuan ya. Kadang-kadang masuk pun kena sindir, ya, menentu gelap. Hei, siang-siang hari tapi dah malam. Itulah, aku suruh kau kahwin dengan Melayu, kau cari bangla juga. Ya. Macam-macam sindiran. Ini berlaku, tuan-tuan, cuba lihat, cuba kaji. Ya. Sindiran-sindiran yang mungkin tidak berlaku dalam keluarga kita, dalam keluarga masyarakat kita berlaku. Dan antara sebab dan kunci utama, kerana keterkaitan kepada agama dan iman adalah sangat-sangat tipis. Dan ini sangat-sangat merugikan kerana kita bilang aset nilai kita, nikmat terbesar adalah iman. Tapi iman ini kita tidak dasarkan, tak berakar umbi dalam kehidupan kita. Kalau dia berakar umbi, kita dapat menerima. Asalkan dia solat, asalkan dia ilmu. Tapi kalau tak, ini pun jadi tak betul. Sikit pun tak jadi tak betul. Dia pergi bawa pawang hari, dia pergi kurafat-kurafat dan macam-macam. Tapi kalau ada iman, segala-galanya biar Allah Subhanahu Wataala dan Rasulullah SAW yang dijadikan paling cinta. Jadi yang lain benda-benda kecil ni bolehlah ya, dia toleransi. Jadi yang ingin saya syorkan pertama, yang ditunjukkan oleh baginda SAW, bila nak kasih mak bapak sayang, anak menantunya, berikan hadiah. Hadiah ni tak payah mahal-mahal. Beli je dekat expo, derma kat kerja ansar. Ha, ni sambil promosi sebab ya. Dapat habuan, barakah dia kita terus berikan. Dia dimanfaatkan barakah. Kasratul khair, wa namu wiha. Banyak berkembang luas barakah. Kalau masalah ni dia kata, it's the thought that counts. Kalau dalam hadis Nabi SAW dia kata, tahadu, tahafu. Berikan hadiah, dia akan lebih sayang menyayangi. Anaklah, habis saya baru nak masuk rumah dia dah sindir. Nak suruh saya berikan hadiah. Ha, ini kita buang. Dia sindir tu tadi apa? Sindir sayang. Ya? Kalau kita lawan dengan perasaan marah, api lawan api, api lagi membesar. Tapi kalau lawan dengan iman, dengan ketenangan, ya? Kalau dilawan dengan kejahatan, tadi Ustaz dah katakan, Yasubur rajul akar rajul, fayasubu abahu wa yasubu umamu. Bila orang itu dia menghina, mak bapak kau yang salah, dia cakap. Eh? Dulu, ya, kalau mak bapak aku tak minta hantaran dan sebagainya, dia dah menghina, berarti dia membuka ruang untuk ibu bapanya dihina juga. Kan kita cakap mak bapak dia, mak bapak dia, mak bapak dia. Habis mak bapak awak tu baik, kita buka ruang kan? Jadi ini boleh dielakkan dengan keimanan dan melalui hadiah. Kita balas, antusin alaman asara alaik. Itu satu prinsip yang hebat. Hendaklah berlaku baik kepada siapa yang melakukan keburukan ke atas diri kita. Tak apa. Testing. Baik, terima kasih. Saya kalau tentang rock concert sangat tinggi, pitch macam gini, saya biasa pergi tanpa mic. Tapi hari ini forum lah. Tak boleh satu kali jerit pun tak boleh lah. Jangan marah. Baik, kita sambung tadi. Bila kita nyatakan, tuan-tuan yang saya kasihi, tentang membalas sesuatu dengan ihsan, dengan kebaikan, ini mencerminkan adab dan akhlak kita atas didikan ibu bapa kita sendiri. Kalau kita katakan, alamak, macam mana ni, mak bapak awak begini, begini, begini.
menunjukkan bahawa kita tidak dididik dengan baik juga. Bila mana kita membalas dengan keburukan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan, yang pertama tadi kita nak nyatakan adalah memberi hadiah. Kedua, bermusyawarah. Gentleman duduk. Lelaki, perempuan, keluarga, rumah tangga. Gentleman, kita ada perkara yang nak nyatakan, musyawarah. Nabi SAW ditunjukkan apabila beliau menghadapi permasalahan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang giliran, giliran berbalik di rumah dan sebagainya. Nabi SAW dan Sayyidatina Aisyah bersepakat untuk membawa Sayyidina Abu Bakar sebagai orang tengah. Bapak mertua Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, aku bawa Sayyidina Umar nak. Umar keras sangat, nanti takut. Ya. Sayyidina Abu Bakar, baik. Sayyidina Abu Bakar pun hadir dalam sebuah hadis yang sahih. Sayyidina Abu Bakar hadir. Dan kemudian, Sayyidina Aisyah, Nabi SAW bertanya, wahai ya Aisyah, apakah engkau yang akan ceritakan masalah ini ataupun aku? Kata Sayyidina Aisyah, biar engkau yang ceritakan ya Rasulullah, tapi hendaklah engkau berlaku amanah. Maksudnya engkau jangan tukar-tukar cerita, engkau jangan ping-ping story, jangan tambah dan jangan kurangkan. Nilai amanah, kata Sayyidina Aisyah. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selaku insan yang apabila imannya ditimbang dengan iman dunia lebih hebat iman dunia, yang memperjuangkan agama, hartanya menjawab apa? Jawabnya dengan tangan. Ini kisah terjadi kepada Sayyidina Aisyah. Ya? Di tamparnya anaknya Sayyidina Aisyah sendiri. Kerana apa? Nabi SAW tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa amanah. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang saya kasih, apa pengajaran dari kisah ini? Pengajarannya sekali lagi mengisahkan kepada kita tentang perilaku dan nilai-nilai murni dalam Islam, iaitu berlaku amanah. Dan keduanya adalah pengajaran yang kita nyatakan bahawa bermusyawarah ini adalah satu perkara yang akan menimbulkan kasih sayang. Jadi pertama tipsnya, memberikan hadiah. Kedua, bermusyawarah. Kita katakan, saya tak larat, saya nak tinggal jauh-jauh je, tak nak datang-datang, tak nak jumpa mak bapak awak sampai bila-bila, boleh tak? Penatlah. Boleh tak kita just tak payah jumpa lah. Kalau dekat, dia tak bau wangi, dia kata. Dia bau yang lain, dia cakap. Ya? SMS saja lah, hari raya. Kat raya pun tak payah, tak SMS saja. Ya? Tapi kahwin tak nak SMS, makan tak nak SMS. Ya? Tapi nak ziarah SMS. Jadi yang pertama kita lihat peranan ibu bapa mertua kita di dalam Islam. Peranan mereka seperti ibu bapa kita. Buktinya apa? Buktinya batal ke air semayang kita dengan mereka? Buktinya bila kita apabila ditakdirkan tidak bersama dengan isteri atau suami kita diceraikan, tahrim takdir, kita diharamkan terus untuk nikah kepada mertua ataupun kepada menantu kita. Sampai bila-bila, walaupun dah cerai dengan talak tiga pun, walaupun isteri dah meninggal, dia kahwin lagi, Cina buta ke Cina pekak ke apa pun, tak ada pun. Tetap diharamkan selama-lamanya untuk mengahwini ibu mertuaku ataupun ayah mertuaku. Begitu tinggi Islam menaikkan darjat mereka. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Selepas sembah kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah, yang nombor dua apa? Kepada ibu bapa berlakulah ihsan. Dalam ayat yang lain, wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Janganlah cakap uff. Kita selalu dengar orang cakap uff ni, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak sekalian. Saya tak pernah cakap uff dengan mak bapak saya. Mestilah uff tu ada orang Arab. Kita memang tak pernah cakap uff. Tapi kita pernah cakap ah. Kita pernah cakap malaslah. Kalaulah itu pun tak boleh, apatah lagi yang lebihnya, yang melawannya. Tapi kalau itu, mak bapak mertua kita salah saja, tak berlandaskan syariat, salah cakap dengan kita, kita tak boleh buat apa-apa, diam diri saja. Boleh, tapi ada adab-adab dan tata susilanya. Jadi tiga saja secara ringkas. Ya. Pertamanya, untuk dapatkan mereka sayang. Yang mana kita katakan sayang ini bukan perkara yang boleh dibuat-buat. Ya? Selera kita dengan orang lain-lain. Kita cakap suami kita paling handsome. Suami saya, Ustaz. Handsome. Bukan handsome. Handsome kadang-kadang. Handsome betul. Handsome book, eh? Handsome tapi tak gila. Handsome gila. Handsome book. Lalu tengok suami dia. Gitu aja dia kata handsome.
pandangan kita berbeza kan? Jadi bila kita katakan tentang answer, tentang sesuatu ini, kita menghormati perbezaan sama ada kita menantu ataupun sama ada kita mertua. Tetapi apa yang kita boleh masukkan, sematkan, bukan perasaan cinta suruh sayang. Mak kena sayang suami saya, mak kena sayang isteri saya, ini pilihan saya, ini takdir Allah SWT sejak azal lagi. Tidak. Tapi haruslah mendatangkan keimanan dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu. Bila ibu, bapa, keluarga terpancar keimanan, Allah dan Rasul menjadi tujuan utama, menantunya macam mana pun asal beragama. Ya, tak handsome bagaimanapun, nampak cantik. Jadi yang pertama melalui keimanan, kerana kita tak boleh paksa nak sayang macam mana pun. Ya. Kedua, ziarah menziarahi. Itu sangat penting. Silaturahmi menziarahi. Kita tak nampak benda yang metafizik. Kita nampak yang bila kita ziarah kena sinding. Bila kita ziarah ada dia salah. Bila kita ziarah balik dia jadi umpatan. Tapi yang metafizik yang Allah Ta'ala berikan pahala, yang Allah bukakan hati-hati mereka, yang Allah kabulkan daripada doa-doa, yang malaikat ada mendoakan, merahmatkan, itu yang justru akan membuat hati mereka terbuka. Ketiga, memberikan hadiah seperti mana kita nyatakan. Jadi ziarah, memberikan hadiah dan memupukkan keimanan untuk ibu bapa kita menerima pasangan hidup kita, insyaAllah. Saya kira itu sekadar itu dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukran Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, seorang anak itu antara ibu dan ataupun antara ibu ayah dan isteri dia sendiri, kedua-duanya memainkan peranan penting dalam keluarga. Jadi yang penting sekali, anak ni, suami ni dia kena bijak. Dia kena tengok situasi dan keadaan bagaimana nak menegur ataupun memberitahu ibu dia. Kena mempunyai himmah ataupun bagaimana cara-cara yang terbaik. Jangan sampai dia berpecah belah ataupun menghina sampai kepada kedua ibu bapanya ataupun mentuanya. Sebab apa? Orang yang tidak menghormati kedua ibu bapa ini sudah tentu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Kadang-kadang sebutan kita, kata-kata kita, sindiran kita menjadikan tergores hati kedua ibu bapa kita. Yang mana sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bermaksud, ada tiga macam orang yang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang membenci kedua ibu bapanya. Seseorang yang berusaha menceraikan sepasang suami isteri. Ini mungkin daripada kalangan ibu bapa dia. Janganlah menceraikan mereka. Dan juga, kemudian setelah isteri sebut dicerai, dia menggantikan sebagai suaminya. Mungkin orang lain lah. Dia berusaha nak ceraikan kedua dia. Lepas tu dia kahwin buat dengan isteri dia. Dan juga, seseorang yang berusaha agar orang-orang mungkin saling membenci dan saling mendeki antara sesamanya dengan hasutan-hasutannya. Mana dia saling membenci dengan dia hasut-hasut supaya orang ini bercerai-berai. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tiga golongan. Hadis riwayat oleh Al-Ghazali daripada Ibnu Umar. Jadi apa yang nak kita terangkan sini, sebagai seorang anak kita kena bijak dalam melayani rumah tangga bersama kedua ibu bapa kita, juga dengan isteri kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita masih ada masa lagi 5 minit, Ustaz. Kita nak tanya, mungkin daripada kalangan jemaah ada soalan nak tanya, kita kasih dua soalan. Boleh penulis kita untuk menjawab, insyaAllah. Ada soalan? Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin memberi pertanyaan yang biasa-biasa untuk kita. Saya cakap, zaman sekarang tak sini-sini lah. Bolehlah direct to the point je. Apa pandangan Ustaz? Adakah anak tu macam kita nak teruskan atau kita jalan yang macam mana kita harus buat? Saya berkasih dengan soalan tu, tuan. Saya ajukan kepada Ustaz Jazair untuk menjawabnya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilakukan soalan tadi. Ringkasnya beginilah. Sama ada straight to the point ataupun nak gunakan sindir-sindir sayang dan sebagainya, kita nak lihat kata orang itu
macam contoh tadi yang selalu kita bawa, saya bonus kadang-kadang kita bila melihat yang selera kita ini adalah di Bandung, itu selera kita. Sekarang kita berurusan dengan seseorang, kita nak sindir dia ke, nak cakap langsung ke dan sebagainya, dia kena, kata orang tu, kena lihat kedua-dua pihak. Memang kadang-kadang daripada segi menantu, dia kalau nak cakap dengan mertua dia, dia ikut rasa dia, ikut generasi zaman dia, dia pakai direct. Tapi kena pula mertua dia, orang yang kalau kau nak cakap, kau pakai pantun dulu. Pantunnya. So, kita nak kena lihatlah. Maknanya kita nak kena orang itu, bukan lihat. Macam tadi, ya, saya berikan contoh tadi. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegur sahabat tu, Nabi kenal sahabat ni. Ini sahabat yang wajar kita tegur direct. Kalau gunakan bahasa-bahasa sindiran, mungkin dia kurang jelas. Tapi ada sahabat yang mana Nabi berikan panduan itu dalam bentuk bahasa sindiran. Jadi dia berdasarkan kepada orang ataupun siapa, dengan siapa yang kita bicara, insya-Allah. Malah kadang-kadang kita nak tegur menantu kita, kita kena perbetulkan anak kita. Ada kalanya kan, kita nak perbetulkan menantu kita, kita kena. Kadang-kadang juga kita nak tegur mertua kita. Menantu terhadap mertua. Kita nak tegur mertua kita. Kita nak kena minta anak dia, iaitu isteri kita, untuk tolong sampaikan. Lihatlah itu semua. Berbalik kepada bab kata ustaz yang bacakan ayat 13 dari surah Al-Hujurat tadi, li ta'arafu, agar kamu berkenal-kenal. Maknanya kita nak kena kenal betul menantu kita, menantu nak kena kenal betul mertua. Insya-Allah. Terima kasih ustaz. Satu lagi soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz dan Tuan Muhammad. Di sini saya ada muskil sikit dan ingin mencari sedikit pengetahuan. Bagaimana sifat ibu tunggal yang tinggal bersama-sama dengan anaknya, supaya bagaimana sifat ibu tunggal yang bertinggal bersama-sama anaknya agar dapat membawa diri dan dapat membina sebuah rumah tangga anak-anak yang bahagia, agar terhindar penyakit was-was dan rumah tangga dan terasa terketir hati. Terima kasih. Terima kasih Puan dengan soalannya, dan saya akan ajukan kepada Ustaz Nurhan. Boleh Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu yang bertanya. Ya, alhamdulillah, ini keprihatinan seorang ibu. Ya. Masya Allah. Ya, kita tak cakap pasal ibu yang bertanya. Tapi dia bertanya untuk orang-orang prihatin kepada ibu-ibu yang lain semua ibu tunggal. Kadang-kadang dalam rumah tangga ni tak ada suami, tak ada yang namanya sosok figure, ayah mertua ataupun ayah yang boleh orang kata menasihatkan ataupun membawa arus rumah tangga. Jadi bagaimana saya ni ibu, tapi saya nak anak rumah tangga keluarga kita itu bahagia. Jadi itulah sekali lagi, pertamanya sekali lagi kita ulang lagi ayat yang kita sebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar engkau berkenal-kenalan. Walaupun dia adalah seorang ibu tunggal, apatah lagi kalau dia dah membesarkan anak sendiri. Masya Allah, itu satu perjuangan. Ya, kemudian dia besar-besarkan anak. Kalau anaknya perempuan, tiba-tiba disambar. Kalau anaknya lelaki, tiba-tiba isteri dia kata, awak asyik besarkan ibu awak saja. Tentu, ya, perbezaan situasi rumah tangga yang ada. Tapi bila kita berkenalan, bila kita tahu tentang agama, bila kita ada ilmu rumah tangga berdasarkan kayu ukur agama dan bukan berdasarkan perasaan semata ataupun kata-kata orang semata, tindakan kita berbeza. Saya berikan contoh ya, kalau orang di Korea, dia kalau makan, dia lapar betul ni, dia kalau makan, dia berbunyi. It's a compliment to the chef. Maksudnya dia nak menghargai tukang masak kan, berbunyi-bunyi. Non-discount, kata kan? Tapi kalau orang Melayu,
makan bunyi cak cuk. Akhir menurut orang kurang sopan. Jadi berbeza kan pandangan dan situasi seseorang. Tetapi bila dia kenal ibu itu adalah ibu tunggal yang membesarkan anak lelakinya, takkanlah aku dah lepas kahwin aku nak rampas semuanya. Dia tak boleh ada hak pun dengan ibunya. Sedangkan suami itu haknya yang pertama tetap pada ibunya walaupun dia sudah berkahwin. Berbeza kalau anaknya anak perempuan. Anak perempuan pula haknya yang pertama yang perlu diberikan tanggungjawab kepada suaminya, barulah kepada ayah ibunya. Jadi kita fine tuning lagi, cari lagi, hargai lagi, kenal lagi, rahmat lagi, kasih sayang lagi dan berbincang lagi supaya iman lebih hebat dan kita mengukur kehidupan dan keluarga kita dengan keimanan. Regardless, walaupun apa situasi, seorang ibu tinggal, seorang ayah tunggal, seorang yang telah bercerai di sana dan di sini, wallahu a'lam. Terima kasih, harap-harap terjawab dulu ya, insyaAllah atas sandaran iman. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi kita cuma ada dua soalan, masa pun sudah di sampai jam 1. Dan para jemaah sekalian, insyaAllah para relawan daripada Masjid Al-Ansar ingin mengutip tabung, marilah kita sama-sama bantu membina Masjid Al-Ansar. Mudah-mudahan kita dapat membina dengan sempurna dengan kewangan kita dan kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya dari apa yang telah kita dengar tadi daripada awal sampai ke akhir, yang ini kita mesti lihat di sini bahawa sana peranan kedua ibu bapa serta mentua dalam sesebuah rumah tangga ada perlunya. Mereka mempunyai peranan yang penting di dalam pembinaan rumah tangga anak-anak mereka. Itu merupakan satu tanggungjawab mereka juga. Cuma jangan sampai ke terlaluan nak mendidik anak, nak memberi tegur sampai berlebih-lebihan sehingga menyakiti kedua anak tersebut. Dan juga kekuatan yang berlebihan akan melampau ataupun melampau atau memberi kesan negatif dan kepanjang dalam sesebuah rumah tangga yang dibina. Setiap kali dia sini sampai merosakkan rumah tangga mereka. Sebaik-baiknya wujudkanlah suasana harmoni dan saling bertolak ansur di antara mereka, anak, menantu, isteri, semua dalam rumah, golongan rumah tangga, semua yang involved dalam rumah tangga itu mesti saling membantu untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dan anda ini semua pihak memahami perasaan masing-masing, insyaAllah keadaan rumah tangga akan bertambah baik dan juga kekurangan yang ada di antara mereka saling diperbetulkan dengan rasa kasih sayang seperti Ustaz dah terangkan tadi, dengan rasa hemah, dengan cinta, kasih sayang, baru kita boleh dapat rumah yang sakinah, mawadah, rumah tangga yang sangat bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Dan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran para panelis, kita ucapkan terima kasih kerana telah memberi berbagai-bagai input supaya kita balik nanti kita ada ilmu dan kita akan amalkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan sebuah tasbih kafarah. Subhanallah. Dan juga kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.